Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru, live klarifikasi ucapan Arya Saloka saat ini ya guys. Sungguh-sungguh dibanjiri dukungan oleh sahabat-sahabat Arya Saloka. Katanya Arya Saloka akan menjadikan Amanda Manopo istri keduanya ya guys. Aduh duh, bikin heboh aja nih guys dengan ucapan Arya Saloka, sehingga membuat semua teman-teman Arya Saloka mendukung hubungan Arya Saloka saat ini. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys, atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Kini lagi dan lagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dibanjiri dukungan dengan hubungan keduanya, sehingga membuat para fans Ikatan Cinta mendukung hubungan keduanya supaya menjadi berjodoh di dunia nyata. Nah guys, gegar hal itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik, dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.